Bunyi apa nih? Blender, blender. Seperti bunyi blender nih, berisik banget. Bung. Bung, blender. Bung, blender. Keras, bung. Ntar dulu, diam dulu. Bunyi apa nih, Pak? Blender. Helikopter ini, Pak. Helikopter. Helikopter. Apa yang siapa? Siapa? Nyanyi. Kenapa nggak bapak? Saya kenal dia. Dadah. Ini siapa operatornya? Bapak sih batin pak. Orang belum dicopot. Untung belum dicopot ya pak. Eh belum dicopot ini. Belum dicopot. Umur lo ini. Ah. Jangan main-main sama orang tua. Udah. Ini siapa ini yang ngangkat? Udah bapak tenang. Siapa ini? Bapak ini. Cepat. Bapak tenang. Ini kita bantu ini. Kurang ajar ini. Eh tarik, tarik. Ntar gue yang terbang nih. Belum. Belum. Ada dia bapak ini. Bapak Santo. Pak dari mana sih, kemana Pak? Kemana aja? Pak, kita pikir Bapak diculik. Benerin lighting. Benerin lighting. Iya. Bapak mau cari duit ada-ada aja, Bapak. Iyalah begitu. Ya udah, ngapain kita sekarang? Ya gitu, tadinya mau cari host baru. Kenapa, Pak? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa saya. Coba. Bapak coba. Ini pasang dulu, Bapak. Coba sebentar, ini coba sebentar. Foto belakangnya, Bapak. Coba semua diam dulu, semua diam. Kok gue denger ada yang jerit ya, Pak? Enggak. Cuma bunyi. Oh, gitu. Iya. Siapa yang nyari host? Ya kan Bapak nggak ada. Ya kan, kita kan iya. Kita mau cari host. Gitu loh. Mau nyari host buat gantiin gua? Ya Bapak. Enggak. Kan Bapak nggak kan ada. Berarti harus ada satu orang lagi nemenin. Halo. Gitu loh. Ya kan? Pak, lo ngapain nari mambo sih, Pak? Ini kagak enak ini. Oh, ada apa sih, Pak? Celananya kenapa sih? Aduh, begini rasanya besar. Apanya? Besar kepala. Oh iya dong. Habis gimana dong, Pak, jadinya, Pak? Kita udah terlanjur pengen cari host. Yang lain. Jangan dong, masa aku digantiin, jangan. Nah, digantiin. Aku di sini, Pak. Disuruh main drum aja nih. Hah? Suruh main drum. Main drum. Kakak Boni, boleh kita tepuk tangan untuk Kakak Boni. Dah. Sampai main drum. Oke. Kalau gitu kita sekarang sudah tahu jawaban main Twitter. Mari kan? Kita udah tanya. Hashtag TCM Darto kemana? Jawabannya adalah benerin lampu. Ya berarti semua jawaban kamu diculik segala macam itu salah semua. Ya? Salah semuanya. Salah semuanya. Iya. Karena ya emang Mas Darto benerin lampu. Gitu. Itu dia jawabannya. Ngomong-ngomong aja, emang kalian berdua itu memang lucu apa? Kalian berdua tuh gak lucu, asal tahu aja. Saya punya pengganti host yang paling pas. Kebetulan saya bawa anak saya yang paling lucu, paling ganteng di sini. Siapa? Siapa? Kamu tahu? Yang nanya! Saya nggak peduli karena saya mau ngomong, karena kalau nggak ngomong saya nggak dibayar nanti. Ya, ya. Danang dan juga Parto, asal kamu tahu. Darto. Darto. Kalau Parto acara lain. Ah bedanya kan Danang sama Darto sama Parto bedanya cuma satu. Oh, iya. Harga di kontraknya doang bedanya. Iya benar sama, benar. Ya, kan? Di sini gunung, di sana. Salah. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Ibu, ngomong-ngomong saya mau kasih selamat buat Ibu. Kenapa kamu kasih selamat buat Ibu? Saya? Ternyata coba tangannya gini. Iya. Juara gulat loh. Ini kayaknya kita tahu ini Ibu Melanie Ricardo. Hei, jangan sembarangan kamu menuduh ya. Bilang siapa kamu bilang? Melanie. Dia belum tahu siapa saya. Siapa? Hah. Kenalin, Sophia Lacuba. Wow. Yang lagi maril sekarang, ya. Kamu kenapa sih megang-megang gitu terus? Ini. Jangan sampai aku pengen loh, ya. Pengen naik ke atas maksudnya kayak kamu. Ini siapa ini siapa tadi? Ini? Anak gue. Jangan sembarang anak gue. Siapa? Al Ghazali. Ya, Yang nanya siapa? Siapa yang bilang gitu?
Siapa gitu? Dibilang gak ada yang nanya kamu. Kamu kan udah ngetop banget. Emang ini anak ibu ini lucu banget, Bu. Siapa? Yang nanya. Siapa keluarga saya? Bagus, bagus. Iya, aku lolos. Masih muda, masih cepet. Maaf, silakan. Masa kamu dibilang begitu? Kamu kan anaknya Mami. Wah, emang gitu ya? Iya, anak Mami yang paling Mami sayang dong. Pak, ibunya bilang dia lebih lucu daripada kita. Ini lucu dan juga ganteng. Enggak, saya enggak. Tunjukin kemampuan yang kamu. Yang pertama ya, tapi kedua enggak. Enggak, buat mama kamu selalu ganteng. Oke, oh. Ya. Oke. Okay. Lebih mirip cantik ini ya. Jangan menipu loh, ini kan gondrong. Isinya botak ini. Oh gitu. Oh, zaman dulu ya. Jadi kayak film-film silat gitu ya. Di sini doang. Sayang, Darto. Yeah. Sininya gondrong, betul. Yeah. Yang botak bukan di atas. Di mana? Tempat lain. Oh, dengkul. Di kakinya. Oh iya. Yeah. Cukur bulu kaki juga. Dan keteknya. Okay. Coba, coba. Coba tunjukkan. Nah, langsung nih. Iya, langsung. Kemarin ada pemilu ya. Banyak caleg. Lo kenalan dulu kek nama lo. Kenalan dulu dong. Kenalin nama lo sama nomor NPWP lo dulu. Ayo. Kamera itu, kamera itu ya? Iya, iya. Contoh yang nyala. Yang nyala yang itu, jadi ngikut yang nyala. Lo masih jarang masuk TV pasti deh. Gue dibohongin. Hai, nama gue Bintang Timur. Gue dari Bekasi. Boleh juga nih. Ya. Kemarin itu... Belum. Semangat anak mama, jangan ngedrop, jangan ngedrop. Sekali lagi gue pulang, sekali lagi gue pulang. Kemarin baru pemilu ya. Iya. Banyak caleg yang gagal, stres, terus jadi gila. Gue takutnya ada orang gila, stres, gagal, jadi caleg. Oh iya, bener juga ya. Iya, tapi kurang lucu ya. Nah, itu belum tahu. Masih ada kesempatan. Gak apa-apa. Coba lagi, coba lagi. Ayo. Gini ya, udah caleg, dipilih rakyat, menang, waktu sidang dia tidur. Gue punya ide supaya dia gak tidur. Gimana? Di ruang sidang tuh ditaruh sniper. Oh. Ya, yang tidur ditembak. Oh, iya. Jangan ditembak. Kalau ditembak, diterima jadian dong tarik. Jangan ditembak. Bu, anak ibu lagi stand up comedy, kenapa ini lagu? Biarin aja. Kasian, biarin aja. Dia kayaknya masih deg-degan, kasihan. Iya. Bisa ganti ibu gak sih? Kejutan ganti ibu sebenarnya. Ayo, semangat. Terus gini ya, kalau misalnya gue jadi caleg terpilih ya, gue gak mau kerja buat rakyat ya, gue maunya korupsi. Misalnya gue keluar dana 10 juta buat kampanye, gue akan korupsi 10 juta. Keluar dana 20 juta, gue korupsi 20 juta. Misalnya gue keluar dana 100 juta, berarti gue bohong. Oh iya. Duit gue kasih gitu. Itu ya, kalau... itu 2014 ya. Kalau jadi itu pelakunya bisa dipenjara setahun. Misalnya pas di penjara gini. Jangan setahun, 2 tahun aja, 2 tahun. Pak, lagi ngomong. Oh iya. Gini ya? 2 tahun. Ya. Jangan 2 tahun, kesian kalau lagi nyicil motor gimana? Nah, iya bener. Mendingan bikin dulu 6 bulan. Iya. Ini kan masih undang perancangan, masih bisa diganti. Sebenarnya tadi gue. Setahun. Bisa di penjara setahun ya. Tapi kalau setahun kesian juga loh. Bener. Namanya keluarganya kadang-kadang meninggal. Kalau dia pengen melihat kasihan juga loh. 3 bulan mendingan kalau saya bilang loh. Bener gak? Bintang Timur! Udah gitu doang. Ini bener anak lo? Ini anak saya Pak Darto dan juga Pak Dana. Ini anak saya yang paling saya sayang. Lahirnya sesar 35 juta Pak. Iya. Ini anak saya. Oh, coba mana kita lihat. Oh, ada foto-foto buktinya. Astagfirullahaladzim. Joy. Itu gue yang paling tanggung jawab baik. Itu keluar-keluar mukanya langsung tua ya? Keluar-keluar mukanya begitu? Dia keluar-keluar langsung gitu. Ada satu lagi foto-foto buktinya? Ada kali ya? Ada. Oh, coba so sweet banget kan. Coba. Nah ini kayak Indra Birowo yang ini. Yang ini kayak Indra Birowo. Bu, anak ibu siapa sih, Bu, sebenarnya, Bu? Waduh. Ini kayaknya meragukan, Pak. Waduh. Foto yang lain ada, saya sama anak saya tersayang. Oh iya, pun ini udah lulus ya? Ini agak kurus ya? Kurus. Itu Indra Bekti. Ini agak kurus. Itu Indra Bekti ya? Ini agak kurus. Itu Nunung ya, Nunung? Aduh, ya Allah. Itu bukan kayak Melanie Ricardo, kayak Joy Tobing ya? Ini waktu di Harvard ya? Ini waktu di Harvard, betul Pak. Iya. Anak saya kan lulus dari luar negeri. Betul. Ini kayaknya dari luar dunia ini lulus. Ini dari luar, ini pinter banget loh. Kayak Indra Bekti sih tuh. Jauh loh. Ini kita jadi penasaran deh. Okay. Ini bohong ini. Kita harus tes. Kita tes. Senduran dikit, maju bulu, maju banget lo mal tawuran. Disuruh agak maju kita. Nggak usah sini. Kita kan ngambil, nge-zoom gini. Oh iya. Udah, jangan berantem. Berantem. Kita mau ngetes ini ya. Masing-masing akan kita kasih papan. Oh nggak masalah. Nggak masalah. Kita uji kalau yang salah push up. Iya. Ambil nang. Wah, ini dia. Masing-masing kita kasih papan, pegang satu-satu, ya. Yang lain tidak boleh tahu, ya. Ini buat cetak foto ya, Bro. Hati-hati, okay. Bro. Kena matahari. Maaf buat nyoblos sama buat bilik itu. Oh, enggak ada. Ada pada depan. Nah, ya. Gitu. Ini kayak pet-pet gitu loh. Kotak gitu ya. Ya, nah, okay. Sekarang ada pada depan. Ya. Yang pertama pertanyaannya. Ya. Di manakah kota kelahiran Bintang? Udah. Oke, Melanie udah ya. Udah.
Langsung pertanyaan kedua. Langsung pertanyaan kedua. Boleh, boleh, boleh. Warna kesukaan Bintang. Ya elah, gue maknya masa gue kagak tahu. Masa gak tahu? Pasti ngerti dong. Mana yang ketiga. Ya. Kalau Bintang galau, dia suka kemana? Paling ke warung jamu yang beginian mas. Iya. Yeah. Oke. Sebentar. Ini dia. Commenters, hey. Kita akan membuktikan apakah mereka mempunyai hubungan yang tulus sebagai ibu dan anak. Betul. Ya. Apakah benar Nona Melani melahirkan ini? Iya dong. Atau ini yang melahirkan Nona, Nona Melani? Kita lihat. Kita balikan aja. Gue kalau mak gue begini gue lempar air keras. Baru lahir langsung dari air keras. Oke. Oke. Baiklah. Sudah siap ya? Iya. Mari dibuka. Hey. Hot. Tenjen. Oke. Pertama. Iya. Di manakah kota kelahiran Bintang? Udah jelas, Kelurahan Bojong Kenyot, Kecamatan Cikokol. Wow. Apal banget, sampai kode posnya sama si apa? Berapa? Anak kesayangan. Anak kesayangan. Luar biasa. Lahirnya sesar 35 juta. 35 juta. Lu bilang Bandung? Iya. Bohong. Salah lu. Lu salah. Salah lu. Lu salah. Wah. Kamu ngaco, kamu tuh lahirnya di Bojong Kenyot, Kecamatan Cikokol. Oh, udah pindah waktu itu, Bu. Bukan, lu kan waktu itu baru lahir, mana tahu tempat. Yang tahu malu. Iya, tahu malu. Salah Melani. Salah lu. Oke, oke. Jadi kalau yang salah diapain? Dikasih bedak gitu atau diapain enggak? Jangan-jangan beda-beda. Ya nanya doang. Oh iya. Selanjutnya, kedua. Warna kesukaan Bintang. Warna kesukaan anak saya ini luar biasa, Pak. Dia enggak suka warna Meiji Kuhibi. Itu standar. Oh. Ini anak-anak Eji, Pak. Tahu Eji? Tahu Eji enggak sih? Hipster. Yang bawain acara Novita Eji. Masa enggak tahu sih? Itu Eji. Bapak marah-marah mulu. Oh, iya. Anak saya ini sukanya yang spesifik warnanya. Warnanya apa dia paling suka? Abu-abu monyet. Paling suka, Pak. Oh, dia benar. Abu-abu monyet. Anak kesayangan. Lahirnya sesar 35 juta. Benar. Iya. Pertanyaan terakhir. Ketiga. Kalau Bintang galau, iya. Dia ini suka kemana? Gimana, Bu? Coba buka Bintang. Bintang buka dulu deh. Ke flyover. Ke flyover. Oh. Ngapain kamu ke flyover? Pas banget. Itu baru ke flyover, itu belum detail. Nyampe flyover, dia nyari mana tong sampah bisa dikorek-korek. Karena dia galau-galau ngorek-ngorek tong sampah, Pak. Benar. Tahu banget. Kesayangan ibu. Ya ampun. Namanya juga Bintang Timur, anak kesayangan. Betul. Lahirnya sesat 35 juta. Itu dia. Luar biasa. Ya. Kalau begitu dari tadi kan di apa Bintang kita potong-potong mau stand up komedi. Ya. Kita persilakan ya. Bintang Timur untuk stand up lagi. Yeay. Kita cabut. Ya. Lucu ya. Sini. Ayo sekalian ini ya, closing ntar ya. Berapa lama sih? Apanya? Ininya. 5 jam lah. Ya, paling 2 hari lah. Bintang Timur. Gue itu suka nonton bola ya. Tapi harus taruhan. Nonton bola enggak taruhan itu mubazir. Itu sama kayak gue punya pacar cantik, seksi, mulus, bahenol buhai, tapi laki-laki. Gue tuh sama mama gue sayang ya. Tapi di rumah itu suka berantem rebutan remote TV. Waktu itu gue nonton bola, Juventus lawan AC Milan featuring Semen Padang. Itu remote-nya hilang diumpetin. Remote-nya ketemu, TV-nya hilang. TV-nya ketemu, antena hilang. Antena ketemu, mama gue hilang. Udah hilang bawa remote lagi. TV ketemu, antena ketemu, remote ketemu, mati lampu. Lampu nyala, bolanya habis. Itu sama kayak kita udah jatuh ketimpa tangga. Mau bangun digigit anjing. Kabur keluar diserempet beca. Mau marah ditebak tukang roti. Sakit. Mau berobat, dokternya meninggal. Kita pulang, dokternya hidup lagi. Sampai rumah mamah gue hilang lagi. Udah hilang bawa remote lagi. Terima kasih. Nama gue Bintang Timur. Gimana? Ya, pulang ke pangkuan ibumu ya. Ayo, terima kasih. Yuk, minum darah lagi yuk. Yuk. Udah. The comment. The comment.